Subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, kepadatan tidak hanya terjadi di pasar, stasiun Tanah Abang juga padat. Petugas meminta agar warga tetap menjaga jarak. Di stasiun Pasar Tanah Abang Jakarta, kepadatan terjadi di area keluar dan masuk stasiun. Petugas menurunkan sejumlah personil termasuk di area stasiun untuk mencegah kepadatan penumpang komuter lain. Petugas mengatur alur penumpang komuter lain menjadi dua jalur sesuai rute tujuan untuk mengantisipasi kerumunan dan penumpukan penumpang. Sementara Satgas COVID-19 bersiaga memastikan protokol kesehatan dipatuhi oleh seluruh penumpang. Jelang Lebaran, PT KAI mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang komuter lain yang akan berbelanja di Pasar Tanah Abang hingga 58% atau sebanyak 41.000 penumpang.